Halo semua, balik lagi bersama gue Van di channel gue Oniko Gaming. Hari ini gue langsung main ya, tadi langsung ketemu soalnya pas mau opening ternyata langsung mulai. Jadi gue potong, gue ulang lagi. Jadi kita hari ini lanjut lagi, udah 3-4 hari nih ya gue gak record untuk Galactic Duel. Jadi baru hari ini gue record. Mudah-mudahan nambah ya, dari tadi gue dari kemarin pas gak record tuh gue kalah mulu anjir. Jadi mudah-mudahan nih sekarang menang. Baru record hari ini ya, udah lama kok, gue udah 3-4 hari tuh gak record. Karena ya gitulah ya, waktu yang gak dapet jadi gak bisa record guys. Baru hari ini, oke? Pakai apa gue? Kebanyakan ngomong gue lupa. Mau pakai apa gue lupa anjay. Bentar. Bentar. Iseng lah gini aja, gue bingung mau pakai apa. Gue lagi mabuk ya, kalah mulu gue bingung pakai apa, gini aja asal aja. Gak ada yang pasti teori pakai ini karena pakai apa. Sedapatnya aja, gue lagi malas mikir. Mati dong ya kan. Silent. Oke, kita lempar ke sana. Oke. Bentar. Kalau dia ini nembak sekali, nggak mungkin dia nembak. Kita taruh sini ya. Kita hajar dulu gini. Oke. Oke, yang ono yang dipurify 4-2. Waduh, 2 ya, dapet ya. Ditembak dong saga gua sama ini dia ya. Sama siapa? Si kampret Sion. Oke. Oh, gila ya. Kita umpetin kalau gitu. Sahabat ini ya. Oke. Pasti langsung ditembak ya antara Sura atau Saka gua. Kita kasih dulu shield. Enggak kena ya, kampret kuda ya. Siapa yang di shield? Oh, enggak langsung ditembak bener kan? Sura gua ditembak anjay. Pedih sekali. Oke. Kita pakai ke dia aja. Oke. Mundur lu. Oke. Sion, kita bunuh dulu. Oke. Ya, mati kampret. Waduh, Saka ya. Waktunya Saka. Jangan Saga dulu ya. Oke, pecah lu jadi orang lagi. Aduh, enggak lagi. Oke. Biar. Dia langsung berubah ya. Langsung berubah, dipaksa berubah. Kita bunuh dulu aja Miu-nya. Kalau mati, ya kan? Gak mati lu. Saga gua gak mati. Nice. Kita sambil dulu ini. Kampret kuda nih satu nih. Kita bunuh dulu yang ini. Oke. Okay. Kita tembak dia dulu. Oke. Okay. Kita bunuh Miu-nya. Oke. Okay. Nice.
Gue pikir bakal kalah ya. Untungnya bisa comeback. Nggak, belum tentu comeback juga sih ini nembak-nembak gini. Oke. Okay. Wis, nggak kena. Oke, okay, surrender, nice. Oke, lumayan. Untung gue nggak pakai tim S ya, kalau nggak gue dibully lagi. Nice. Next, siapa lagi nih? Cepet banget, anjay, baranjay, cepet banget lagi rame ya. Soalnya udah mau akhir season, jadi orang pada nge-push nyari immortal, nyari legendary guys ya, karena lumayan ya, share-nya tiap minggu 12, skill share. GCD, gue benci banget sama GCD, pokoknya gue ban GCD deh. Enak gue liat dia guys. Nggak lain dan nggak bukan. Next. Aduh, Hypnos. Aduh, dia pakai tim S nih, feeling gue nih, kampret. Langsung tim S. Ada apa ya sih? Sebenarnya tim S kan pakai GCI ya, cuma gue males pakai GCI. Gue pengen pakai ini, asik gitu kalau menangnya senang banget gitu pakai pangeran gue. Sang pangeran kegelapan anjay. Kalau kalah nangis. Kalau menang senang, kalau kalah nangis guys, pakai pangeran kegelapan nih anjay. Ada senang sedihnya nih pakai dia ini. Oh iya, kemarin kan gue ada di channel Daniel tuh pakai ini kalah. Dia nanya kenapa pakai kodok, terus kayaknya pakai buku ya. Kodok gue kagak guys ya. Kagak Neil, kagak pakai buku. Ini karena gue dapat S-nya sial ya, nggak pernah dapat S ya. Namanya gacha gue kan, lu tahu ya, kalian tahu. Gue tuh sial banget, malah dapatnya beginian mulu, jadi gue naikin aja gitu loh. Dapat dupe nggak dari buku ya, rajin banget gue naikin dari buku, enggak lah. Kodok gue nggak dari buku kok guys. Kodok gue dapatnya dari dupe, oke? Okay? Kampret, saga lagi, ah. Bau banget. Aku merasa bau, ketemu saga. Pakai apa dia, Wind Elf ya? Enggak sih, kayaknya gak Wind Elf kalau gini. Oke lah. Siapa sih yang silent? Oh, dia gak silent, dia mau langsung dua kali ya. Kita ilangin Black Priest. Kita lempar ke Mew kali ya. Kita lempar ke Mew aja. Ini bisa kita langsung kalau Hyoga gua enggak mati, bisa langsung gua ini ya. Hajar ya. Enggak ya, kampret ya. Enggak guys. Salah gue, kenapa gue lempar ke Mew ya? Harusnya ke kamu, salah gue guys. Ya sudah lah, tidak apa-apa. Oke, ditembak nih. Kita lihat siapa yang ditembak. Kalau gue bilang sih bakal ditembak sih ini ya. Si Hyoga. Nggak lain dan nggak bukan. Udah pasti. Kita langsung bekuin aja guys ya. Kan. Langsung dipepet sama dia ya. Anjay. Ya elah, kampret dihilangin ya. Aduh, bau banget guys. Bentar, ini kakak calon kena bully lagi ya, karena saganya kampret. Ini karena saganya kampret, calon kena bully lagi gua. Oke. Kita cari aman dia aja. Bau. Oke, tampaknya gue bonyok ya guys ya. Ya udahlah. Ya abis ini kita langsung next. Seperti yang gue bilang nih, banyak banget kelemahannya sebenarnya. Kalau pakai tim yang one hit kill gini pusing malah ya. Kemarin dihajar GCI, sekarang dihajar Saga ya. Saganya dihilangin, ya kan? Karena Hyoga gue nggak pakai ini sih, Dragon Pit.
Nah, nanti sekali-kali gue pakai Dragon Teeth kalau udah ketemu yang ini ya. Yang Cosmo-nya bagus Dragon Teeth-nya, karena Cosmo Dragon Teeth gue kurang sih. Ini udah kelar ya. Udah pasti di bom mati ini. Mewah. Udah gak main-main lah itu. Gak usah main-main lah, mainin damage ya. Udah ketahuan damage-nya kayak kampret ini ya. Si? Oke. Next, Akikyo. Ah, turun lagi ke 19. Oke. Ketemu siapa ya? Cepet, lagi cepet banget nih ketemunya. Baterai tinggal 15. 3 match aja deh kalau gitu. Gue mesti cas dulu, ntar gue baru main lagi tanpa nge-record sih. Ini mesti minimal mesti cas 1,5 jam ya handphonenya ya. Baterainya 15%. Lama banget lagi ketemu musuhnya. SS, Yam Savage. Legionnya Pit ya. Yam Savage, SS. SS apa namanya? Udahlah, jangan pakai ini. Lagi butuh bintang. Bintang gue turun banyak banget dari kemarin ya. Oke, ini either of you, oke. Bentar. Oke. ECD kita main sisi agak banyak karena iseng. Mana sisi gua? Sebentar sisi. Oke. Bodo amat. Enggak usah pakai Underworld Tsunade ya. Untuk si siapa namanya? Suara. Emang enak sih pakai Milo pakai Luna, pakai Underworld Tsunade tuh enak banget sekarang. Lebih enak dibanding pakai Milo ya. Kalau Suara. Tapi ya sudah. Ah, anjay, baranjay. Bawa begituan. Bentar. Kita silent di sini. Kita silent di sini. Biar kena kiri kanannya. Oke, nice. Terus kita ke jangan ke Sura dong ya. Sama aja. Sura pasti kena kalau gini. Oke. Enggak ya, dia lebih milih Milo ya yang dicepetin. Yang di-buff. Oke lah, enggak apa-apa. At least kita bisa nyabet sekali ya jadinya. Oke. Bentar. Sabetin dulu ya, bodo amat. Oke. Dihilangin ya. Hilangin kampret. Oke. Oke. Agri Crush. Nozomu tokoro yo. Kita bunuh dia dulu. Silky Boy. Aduh. Nih kayaknya menang kalah nih. Kita belum tahu. kampret. Kita pukul dia aja. Oke, kita silent. Oke. Kita hilangin gini. Kita kesinihin. Tembak Milonya mundur, please. Nggak mau mundur ya Milonya. Kampret juga Milonya nih. Aduh, dia ya. Oh enggak, untung resisten kena. Untung. Mati enggak ya Milonya gue sahabat ya? Mudah-mudahan mati nih, mati lu kampret. Siapa yang double? Oke, mati please. Mati kau. Nice.
Sugoi. Virolesia nih. Virolesia bisa ngedouble-double. Gue gak ada double soalnya. Monyong cuma sekali. Cuma sekali, kampret, kampret, kampret. Ya kan? Nah. Kita hajar dia. Oke. Okay. Silent. Kita lempar kesini lagi. Mundur lu, mundur lu. Aduh, gak mau mundur-mundur ya. Tapi gak apa-apa nih. Bisa kita sabet guys, bisa kita sabet. Bisa kita sabet, tenang-tenang. Bisa kita sabet. Oke, okay, bisa kita sabet, bisa kita sabet. Bisa kita sabet, bisa kita sabet. Oke. Okay. Bisa kita sabet guys, bisa kita sabet. Bentar-bentar, siapa yang kita sabet? Dia aja. Mati lu, anjir. Oke. Okay. Dipaksa berubah. Nembak gua sih, sakit nih pasti nih. Oh, enggak. Waduh, untung dia nembaknya ke sono. Oke, okay, nice. Nice. Untung bukan Miu gua yang diincer. Kakak-kakak sekalian, anjir lu. Lempar ke sini. Kok lempar ke situ, anjay? Atau suara gua enggak bisa skill kalau di stun. Di stun di silent ya. Kena apa sih namanya itu yang satu itu? Lupa gua. Harusnya gua lempar ke Saka gua ya. Ngapain gua lempar ke dia? Kan kena nih. Oh enggak. Enggak. Hoki banget. Mundur loh. Kita sabet suranya dulu. Kenapa gua enggak incer GA-nya dulu? Bodoh amat GA. Kalau mati jadi jurik guys, percuma. Sayang ya kalau kita tag. Mendingan begini aja, kan beres. Oke. Okay. Oke. Yeah. Sabet. Trot. Ya kan? Oke. Okay. Dah, 3 match sudah ya guys ya. Baterai gue tinggal 10% kayaknya. Oke. Pas. Bukan pas, malah balik lagi ke 20 doang, gak apa-apa. Ya match nanti gua ada habis cas, mudah-mudahan masih ada waktu buat nge-push di hari ini guys. Oke. Okay? Oke okay, guys, untuk video kali ini kayak cukup sampai di sini. Buat kalian yang suka dengan videonya, kalian bisa kasih komen, like, and share-nya kayak biasa guys, dan jangan lupa untuk subscribe. Sekali lagi thank you semua buat yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye.